Ya, Rio dan pemirsa, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siroj yang datang melayat dan ziarah di makam Kiai Haji Hasyim Muzadi di Ponpes Al-Hikam Depok, Jawa Barat juga Said mengaku bahwa sangat kehilangan sosok ulama moderat yang pemersatu bangsa. NU yang sudah 50 tahun lebih barangkali khidmah di NU. Sejak umur 22 tahun sudah menjadi ketua partai NU. Kemudian sampai menjadi ketua umum. Di antara langkah-langkah beliau yang tidak bisa dilupakan adalah membentuk beberapa PCI di luar negeri. Terbentuk 24 cabang istimewa NU luar negeri. 24. Amerika, Inggris, Belanda, apalagi Timur Tengah, apalagi Jepang. Itu. Kemudian beliau juga menghabiskan usianya, baik itu tenaga, pikiran, bahkan sampai hartanya untuk li'alai kalimatil NU lah, untuk menjunjung tinggi, menjaga kehormatan. Lalu.